Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep kue tiau goreng pedas. Simple, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, kue tiau, telur, sawi hijau, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Bawang merah yang sudah kita kupas dicuci bersih. Bawang putih dan cabai rawit juga dicuci sampai bersih. Sayur sawi hijau kita potong di bagian bunga dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk sayur sawi hijau, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya, teman-teman. Siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan semua potongan sayurnya, kemudian rendam selama 10 menit. Sayur yang sudah kita rendam selama 10 menit, kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Di sini saya mencucinya dibilas 3 kali atau sesuai selera kita ya, teman-teman. Bawang putih diiris tipis. Bawang merah diiris tipis. Cabai rawit dipotong sedang. Pecahkan 2 butir telur satu per satu. Telur yang sudah dipecahkan dikocok lepas. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kocokan telurnya. Kemudian goreng sampai matang. Menggorengnya menggunakan api sedang ya, teman-teman, agar tidak mudah gosong. Sambil diarik-arik seperti ini ya, teman-teman. Setelah telurnya sudah matang, kemudian kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Setelah berbau harum, masukkan sayur sawi hijaunya. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai layu. Setelah sayurnya sudah layu, masukkan kue tiau. Aduk-aduk supaya tercampur. Tambahkan telur yang sudah kita goreng. Aduk-aduk lagi supaya tercampur.
Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus cabai, aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur, kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan dan kegaringannya sesuai selera kita ya teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Kue tiau goreng pedas sederhana, simple, bikinnya gampang banget, enak, gurih, pedasnya bikin nagih, cocok sekali untuk sarapan ataupun pengganti makan nasi, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.